Salam silaturahmi, salam sejahtera. Saya kedatangan tamu dari mana, Bu? Jakarta. Jakarta. Ini nih, susuk yang bersarang di sini, Mitra ya. Ini ada jendola nih. Ya, ini Sampai ada bengkak. jendolan sampai bengkak-bengkak dia. Kesakitan dan sakit kita keluarkan di hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, ini Mitra. Allahu Akbar. Nah, di sini kita keluarkan pelan-pelan. Sebab kalau susuk sembarangan bisa patah di dalam, Mitra. Resah, gelisah, seret rizki, derita pengguna susuk, sakit-sakitan. Makanya yang punya susuk buang. Ya, terus takbir aja. Ini. Ini yang merah si Amang dari Jakarta juga. Paneglang, Pak. Paneglang Banten. Iya, waduh, eh. Paneglang Banten, Pak. Usaha di sana Jakarta usaha. Usaha, Pak. Insyaallah. Kayaknya ini bukan susuk mas, ini Amber ranting lilin. ranting sumber lilin katanya. Amber lilin jangan katanya. Sampai ini masang yang ginian, nggak berkah ini, mengakibatkan alaik semuanya ini. Dalam itu pak. Dalam ini. Hitam. Astagfirullahaladzim. Hitam berkarat ini. Ya Allah. 2010 Pak Ustaz. 2010. Iya. Tuh. Astagfirullahaladzim. Tuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita hancurin. Ini bukan barang keras, Mitra. Ini lembek. Sebab ini ujungnya apa namanya binatang. Ujung binatang apa ranting itu ya? Iya. Rantingnya itu. Makanya kita gap kecil-kecil saja. Iya. Biar iya. Biar kita hancur semua. Iya. Biar kita kupas. Betul betul. Ini kan hitam tuh. Tuh. Iya. Aku bertahan gini Pak Ustaz. Ya, enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim.
udah hitam mitra, berkarat. Hitam berkarat dan ini lembek. Ranting naon pepatong naon teteh atuh. Ranting apa sih disebut di Banten mah? Naon eta tehnya? Ujung nanti aja. Ujung nanti anu lancip geuning kan. Anu lancip. Nah, ini terima penjendul mitra ada jendulan. Ini tenang saja saya hancurin. Saya kupas sedikit-sedikit. Tuh. Tuh. Sebab ini kalau susuk emas gampang saya gapnya, tekan aja ujung pada ujung. Ini kan bukan, ini nggak bisa ditekan, sebab ini lembek. Kita sedikit-sedikit aja. Tuh nggak apa-apa lah, sakit sebentar daripada sakit seumur hidup. Ini bu ya, nih ini tuh nggak ada sekarang. Nih hitam, ini hitam bersatu dengan daging. Tuh saya kan berani ngupas ini juga lah. Yang penting mah kita sehat. Ibu juga kan gak nyaman. Iya, sakit-sakitan terus Pak Ustaz. Tuh. Nih, liputin maksud ibu. Tuh. 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 Jadi hancur ya Pak Ustaz. Hancur. Dan sebab kan itu mah bukan bukan apa namanya barang keras. Seperti ya itu belalang itu ranting belalang ujungnya itu cemberlin itu ngapain masang-masang gini tuh mana sekarang udah liput udah aman aman jamin tuh bentar. Ranting belalang yang anu di ujungnya teh anu ngeletik belalang-belalang itu kalau barang keras kan istilahnya bakal wujud kalau ini kan kalau barang lembek nggak bisa wujud kali di sini juga hancur tuh. Nah ini satu biji mitra nih, satu biji saya udah hancurkan, saya udah keluarkan di sini tadi jendul mitra tahu sendiri dari awal sampai akhir ya. Di sini untuk edukasi, jangan sampai kita memasangkan susuk-susuk yang tidak baik ataupun barang-barang yang tidak baik, barang-barang seperti itu sambar lilin. Apa itu sembuh sambar lilin? Itu kan cuma sebutan doang, gitu kan. Intinya menyesatkan umat, intinya menyesatkan orang-orang yang dipasang sambar lilin. Benar enggak? Abang. Ini kan buktinya. Itu kan apalagi sambar lilin, susuk emas, lotri, diamond, intan, berlian, enggak usah dipasang-pasangin ke yang gini. Gitu. Jadi kita membawa celaka, membawa petaka. Membawa petaka ini. Sebab logikanya jangan sampai kita dimasukin benda-benda yang tidak baik. Benda-benda yang tajam. Gitu kan? Cukup doa kita, mengadakan doa. Umat muslim pedomannya ayat suci Al-Qur'an. Kita mendoakan, kita diminta didoakan. Iya. Nah, gitu. Nah, ini mitra udah hancur, alhamdulillah di sini nih. Tuh. Sok nyalik kamera gerak. Tadi kan hitam. Tuh, ya. Salam rahayu, salam silaturahmi. Saya pesan jangan sampai memasangkan yang ginian lagi siapapun orangnya. Ya. Nah, salah kita, jangan menyalahkan orang yang masang. Sebab ini salah kita, gitu kan, kebodohan kita, gitu kan, kehilapan kita. Buang masa lalu, fokuskan masa depan. Udah, gitu aja ya Bu ya. Sehat selalu semuanya. Matiin dulu.